Bekerja untuk keluarga itu selalu menyenangkan. Harus dijalankan dengan penuh sukacita dan sepenuh hati. Itulah nasihat yang aku dapat dari Mbok Pur, si Mbok yang lucu dan menggemaskan. Mudah-mudahan cepat ketemu ya, Mas. I love you. I love you juga. Matur nuwun ya, Mbak. Iya, sama-sama, Mbok. Semoga alamat rumah anaknya Simbo cepat ketemu ya. Iya. Loh, rambutnya kok ada buntut burung? Tapi kemarin dia nyaris saja kabur dari rumah. Itu si Mbok mau pergi. Hah? Mbok mau pergi? Ya ampun, Mas. Tuh, tadi saya dikasih keripik pedes sama Mas Bagus. Terus kepedesan, jadi agak-agak cengeng. Malah kirain mau minggat. Itulah kebahagiaan keluarga kecilku. Ternyata kedatangan Simbok di rumah bikin suasana jadi lebih hangat. Seperti kompor yang baru saja dinyalakan. Dan sekarang adalah hari pencarian kedua, Jalan Bungur. Jalan Bungur yang mana ya? Kenapa nggak pernah lihat orang keren lihat peta? Ya lucu lah, Mas Mo. Hari gini kok masih lihat peta? GPS-nya mana? Ini oldies, retro, klasik, back to nature. Wow. Sumpah amat muka lo. Alapan. Kenapa lo? Tadi pagi-pagi ibu kos gue udah nagih uang bulanan. Mana gue lagi gak punya uang. Yang lebih ngenesnya lagi, bulan depan harga kos-kosan naik 20%. Lo lagi gak ada duit, Mak? Mm-hmm. Gue tahu solusinya. Gue perhatiin lo tuh kalau kerja gak giat-giat amat, no. Lo harus lebih giat lagi. Duit lo makin banyak lagi. Iya kan? Perasaan rumusnya emang dari dulu begitu, nah gak pernah berubah. Tapi lo udah giat banget belum? Harus tambah lagi sih. Nah, ini kan. Ya. Masalah kesulitan keuangan gue ini jangan sampai bocor sama si Elia. Ya, jangan bilang. Lo apaan sih suka sama cewek tapi malu? Lo harus di diri lo sendiri dong. Lagian lo kenapa coba? Lo gak malu ngaku sama gue sama dia malu? Ah, emang bener kan? Lo suka kan? Pagi. Hai, Mul. Ayo sarapan nasi udukku, bagus buat kesehatanmu. Mul, itu nasi uduk kantongnya udah kempes, pasti udah tinggal dikit ya. Wah, laku. Hebat lu, Mul, jualannya. Emang bawanya cuma dikit. Soalnya aku mau bantuin Mbok Pur. Mbok Pur siapa tuh? Jadi ada ibu-ibu dijambret di terminal, tas dan HP-nya hilang. Terus? Terus? Kepo ya? Beli dulu nasi udukku. Apa kamu lo? Ceritain, gantung banget sih. Tahu, kepo kan? Beli dulu nasi udukku. Ya elah, lah, lu tahu gue lagi yang punya gue. Bikin penasaran aja pagi-pagi. Samain lagi goceng. Goceng aja dulu, ya Allah, bantu temen. Hari masih panjang lagi. Nih, tuh, awas ya. Ceritanya harus sampai tuntas. Bener ceritanya. Mana nasi uduknya? Cerita. Kan begini. Sampai di mana cerita aku tadi? Jamret. Jadi dia ke jamret. Kemudian barang-barangnya hilang. Yang dia tahu cuma alamat anaknya doang. Kalian tahu apa ironisnya? Apa, Mon?
dia nggak pernah ke Jakarta, men. Aku tahu, Mas Mo. Pasti kelanjutannya, dia nggak tahu alamat anaknya, dia bingung mau kemana, terus pasti dia nginep di tempatnya Mas Mo. Kok kamu tahu? Cerdas. Ah, nak. Lu ngapain sih nebak-nebak ceritanya? Harusnya biar mula aja, kan kita udah beli nih nasi uduknya. Wih. Sudah-sudah, nggak usah bertengkar. Kalian mau bantu aku nggak? Bantu apaan, Mul? Nyari rumah, alamat, namanya Mbak Mul. Jalan Bungur. Jalan Bungur nomor 49. Buset, Mul. Nih, Mul, ya. Di Jakarta, nama jalan itu ada 8 tempat. Mau bantuin nggak? Mau. Belum. Yaudah ntar gue bantuin deh. Kamu memang temanku paling... paling ganteng, paling pengertian, paling baik hati, iya kan? Udah kebaca. Paling biasa. Sel, mau kemana? Ada orderan ya? Belum, cuma mau jalan aja. Ntar nyari di jalan juga bisa. Kapan ada waktu? Main sepatu roda yuk. Boleh tuh, yuk. Cuma tapi jangan sekarang-sekarang, Sel. Gue lagi ada keperluan. Ada keperluan apa sih? Tungguin banget. Ada, pokoknya. Yaudah, gue jalan dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Oke. Kenapa, Nok? Gak tau nih. Mogok. Gak tau, ntar. Wah. Mau pakai motor gua gak? Sebentar. Aduh. Udah nih pakai motor gua aja ya. Gak usah, ini nyakit gampang kok. Aduh, kan nyala. Ya udah langsung pergi ke bengkel, servis. Ntar lu gak bisa narik lagi. Siap, makasih ya saya udah diingetin. Udah lama juga nih gua gak servis motor. Lalu cari makan dulu ya, kalau ada apa-apa kabarin gua. Siap. Dah. Dadah, hati-hati, Sel. Ya. Baik banget sih tuh orang. Mungkin Tuhan punya rencana yang indah untuk gua dan Sel. Makanya gua dipertemukan di OKC. So sweet. Let's go, kita jalan. Kenapa lagi sih? Lalu kenapa mogok lagi sih? Ngawin dong, dikit.